Iri bilang bos. Iri bilang bos. Semua dan saya pribadi tidak suka settingan. Alhamdulillah. Semua itu settingan dari Tuhan. Gak ada settingan ya. Kalian dapat. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dapat hadiah juga itu settingan dari Tuhan. Okay. Tidak ada settingan di sini namanya. Ya, berlanjut perkembangan hari ini, bukan hanya kegemoyan Lesti dan Bilar yang akan kita bicarakan di hari ini, itu yang akan bikin kita cute. Ini adalah sisi seseorang yang pernah menganggap mereka settingan, akhirnya mengangkat bendera putih tanda menyerah. Iis Dahlia yang menangis di acara KDI semalam memajang video tentang dirinya memperagakan busana di feed Instagramnya. Tak lupa wanita itu, Iis Dahlia, memberikan caption atas videonya tersebut, yakni terima kasih sudah menonton KDI, jumpa lagi Senin depan. Semoga kita selalu diberi berkah sehat, katanya, dengan memasang beberapa lap biru. Ada yang menarik di sini, guys. Karena ternyata Iis Dahlia juga diburu oleh para fan yang tentunya tak terima dengan apa yang ia sampaikan sebelumnya. Andai Mami Iis Dahlia enggak duluan nyenggol-nyenggol idola mereka, sudah pasti mereka enggak menghujat Iis Dahlia lah. Mereka menghujat karena Iis Dahlia iki dan ido yang duluin nyenggol-nyenggol idola mereka. Seolah-olah tiga orang itu enggak suka, entah iri melihat mantannya ido sekarang bahagia dan si iki menelantarkan istrinya yang lagi hamil. Begitulah rupanya, Mae, jangan salah nilai dulu sebelum tahu sebenarnya ya, katanya. Itu ditujukan kepada Uta Maina. Kemudian Iis Dahlia membalas, makasih sayang, doain kita sehat ya pada Uta Maina. Selanjutnya dia membalas pada Sohibah yang telah memberikan sebuah ya pukulan telak pada dirinya. Kamu ini yang sok tahu, siapa sih idola kamu? Lesti Kejora, Rizky Billar, Dedek tolong kasih tahu fan. Ya batas kesabaran orang ada batas. Fan Dedek ini semuanya nggak tahu bahwa hubungan silaturahmi kita itu baik. Mengidolakan monggo aja, tapi nggak usah menghina orang lain. Saya dan anak-anak saya nggak pernah melakukan hal yang seperti kamu lakukan, katanya, guys. Ya intinya dia ngetek yang namanya Dedek Lesti dan Bang Bi, ya minta tolong, guys, bagaimana para fan Leslar ini ya bisa didamaikan. Dedek Lesti yang baik hati akhirnya muncul juga, guys. Dalam unggahan feed Instagramnya, dia mengunggah dirinya sedang berjalan menenteng tas menatap ke samping. Tak lupa ia pun memberikan caption yang seakan juga itu adalah isyarat membantu Mama Iis Dahlia yang sedang kelimpungan karena dikeroyok oleh banyak metal. Dia memberikan caption yang manis dan bijaksana sekali. Bertutur kata yang baik harus dilakukan dimanapun dan kapanpun. Salah dan benar itu bukan kita sebagai manusia yang berhak menilai. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Apalagi kalau udah sampai mengejat. Seakan-akan kalian paling tahu, paling baik, paling sempurna. Itu akan merugikan banyak pihak. Dan malah bisa memutuskan tali silaturahmi yang sebelumnya sudah terjalin. Saling mengingatkan dengan cara dan tutur kata yang baik dan sopan itu lebih baik, bukan?
Dari kebiasaan yang baik itu, insya Allah tali silaturahmi akan terus erat dan terjaga dengan baik. Tak lupa ia memberikan emoji love. Melihat sang kekasih juga memberikan caption yang cukup menarik ini, Bang Bi rupanya juga memberikan komentar pada unggahan Dedy Lesti ini. Ya, dia bereaksi atas pesan bijak sang kekasih. Oke kakak, katanya, yang kemudian dijawab oleh Lesti Kejora. Baik kakak, katanya guys. Dan ada yang menarik lagi dari unggahan tersebut. Ya, Isdalia sendiri langsung kepo dan bahagia mendapati Lesti memberikan pengarahan menenangkan para fan mereka. Ya, langsung Isdah zamblek dia. Semoga Leslar-Leslar itu berhenti komen yang gak-gak di lapak mama ya dek, dan bersikap santun seperti idolanya ya Dek Lesti Kejora dan Rizky Billar dengan memasang emoji alap dan pipi memerah. Ya, ternyata Isdah bahagia karena sudah dibantu menenangkan Oven Leslar. Nah, tapi hal itu semua bergantung kepada kamu. Ya, endong surendong. Ya, Isdah. Karena apapun yang nanti kamu tanam juga akan kamu tuai. Asalkan kamu sudah bijaksana, insya Allah Leslar akan mendukung, akan memenuhi apa yang diinginkan oleh si Dedy Lesti. Karena Dedy Lesti pun memberikan contoh, memberikan pengarahan yang terbaik bagi fan mereka. Tetapi kalau kamu sama anakmu yang dua kembar itu tak berhenti nyinyir, ya kita juga tidak tahu guys ya apa yang akan terjadi sepertinya. Karena sebenarnya Leslar ini sampai nyinyir sampai macam-macam ya karena terpancing oleh ulah mereka, yakni sebelumnya Salsa, kemudian Lutfi Agisar, kemudian 2R Rizky Ridho, mantan dan saudara kembarnya. Begitupun Isdah ketika siaran radio selalu ya macam-macam, dan di instastory-nya juga. Oke, kita doakan hal yang terbaik. Semoga kedepannya silaturahmi tetap terjaga di antara mereka, dan Isdah pun berhenti untuk nyinyir dan nyindir-nyindir. Oke, itu saja guys. Dan tak lupa kita selalu mendoakan keduanya ya. Nih pasangan couple cute kita untuk segera dipantaskan dan segera merasa mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Walaupun angin cobaan menerpa begitu derasnya ke mereka, ke wajah-wajah mereka. Oke, itu saja. Semoga kalian pun yang nonton video ini juga diberikan rezeki yang melimpah, ikatan silaturahmi yang baik, dan juga selalu sehat di tengah pandemi ini. Itu saja dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe tentunya. Inilah beberapa komentar yang kita rangkum dari ya yang Lesti Kejora mengupload unggahan di feed Instagramnya. Tentu kalian juga penasaran apa sebagian sih? Inilah dia sebagian komentar-komentar tersebut itu. Simak sebelum kalian memberikan komentar nantinya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.